Berikut ini untuk pengujian ATS lengkap dengan pilot lampu sebelum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Kemudian di sini bisa dilihat ya untuk tampilan dari atasnya. Kemudian di sini input untuk inputnya sudah saya siapkan. Di sini saya nyalakan terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk dua pin input 1 dan input 2-nya juga sudah saya siapkan. Kemudian di sini untuk dua pin outputnya saya kasih lampu gelap untuk pengujian kali ini. Ya, langsung saja kita uji. Di sini untuk langkah yang pertama saya akan nyalakan dua pin input satunya terlebih dahulu. Di sini menyala ya. Kemudian saya nyalakan juga untuk dua pin input 2-nya. Ya, jika di sini input satunya mati, maka dia akan otomatis nge-switching atau berpindah. Ya, mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Sekian, terima kasih.